Robert ingin dinikahi Robby Purba. Posisi tangan Ayu Ting Ting disorot. Ayu Ting Ting kembali menjadi sorotan usai minta dinikahi oleh Robby Purba. Ucapan itu dilontarkan Ayu saat Robby hadir dalam vlog yang diunggah di YouTube. Awalnya Ayu menunjuk tulisan pada pakaian yang dikenakan oleh Robby. "Rofair Asia," ujar Ayu sembari menunjuk. "Pokoknya bajunya harus sampai Paris Fashion Week," timpal Robby. Janda satu anak ini pun langsung meminta Robby menikahinya jika hal tersebut terjadi. "Ya, kalau sampai Paris Fashion Week, nikahin Ayu," balas Ayu. Namun Robby tampak menyinggung mahar 5 miliar yang kerap digemborkan oleh Ayu untuk pasangannya kelak. "Tapi minimal 1 bulan penghasilan 5M ya?" tanya Robby. "Gak usah yang kayak gitu mulu yang dibahas, yang penting nikahin Ayu deh," balas Ayu. Pedangdut asal Depok ini pun mengalihkan pembicaraan dengan calon anaknya jika menikah dengan Robby Purba. "Ya berarti kan minimal segitu," sahut Robby. "Udah dijamin kalau dinikahin sama Robby Purba, anaknya cakep tinggi, udah gitu gak akan beda," tutur Ayu. Di tengah-tengah obrolan, Ayu Ting Ting bersikap agresif dan memegang tangan Robby Purba. "Kamu cita-citanya pengen jadi apa sih?" tanya Ayu sembari menggenggam tangan Robby. "Aku pengen jadi dosen, pengen jadi guru," jawab Robby. Tangan Ayu yang menggenggam tangan Robby berlanjut hingga disindir oleh kru syuting. "Mau pegangan, mau nyebrang," ucap suara pria yang menyindir. Kendati mendapat sindiran, Ayu dan Robby tetap berpegangan tangan hingga akhir video. Tell me that you love me, even if it's fake.